τηλέφωνο. Malam hari ini tim Tiger Polres Metro Jakarta Utara beserta jajaran Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan operasi gabungan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Kita ke Tanjung Priok dulu. Ya, kita ke Tanjung Priok dulu, Pademangan baru ke Jaringan. Ya. Priok, Pademangan ke Jaringan. Dilewatin aja di terminal gitu. Yang tempat-tempat umum itu. Sasaran dalam operasi kali ini adalah menghimbau masyarakat agar tidak melaksanakan kegiatan di luar sebagai upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19, yaitu social distancing atau physical distancing. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh warga masyarakat, untuk mencegah penyebaran virus corona, kami menghimbau untuk tetap tinggal di rumah dan keluar rumah bila memang sangat perlu. Hindari kerumunan orang dan hindari bersentuhan dengan orang lain maupun benda-benda yang ada di sekitar kita. Mari bersama-sama kita jaga kebersihan dan kesehatan kita. Amankan diri kita dan keluarga kita dari virus corona. Pelaksanaan operasi gabungan pertama ini kita ke arah Tanjung Priok. Di sana kita menemukan beberapa ojek online yang sedang berkumpul. Jangan pangkalnya, jangan deket-deket kali, Mas. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Mas, waduh nih karena ada virus corona nih, mohon maaf nih. Kalau bisa, kalau jangan terlalu dekat jaraknya dan siap, sebagainya. Siap, oh, iya, Pak. Ya. Siapa? Kalau bisa kembali dulu cari pangkalan biar jauh-jauh dikit gitu ya. Oke, siap, siap. Siap ya, oke ya. Oke. Silakan. Oke, kopinya bayar dulu, kopinya. Ya, kopi bayar dulu. Ya untuk mencegah ya, Mas. Untuk ya, mencegah ya. Ya. Jangan sampai nanti kalau sudah sakit nanti malah kasihan ya. Ya, kasihan nanti. Ini yang bolnya. Bol ya. Jangan kelihatan. Ayo cepat balik ke situ, Win. Cepat. Balik. Kosong ini ya. Kita akhirnya. Ya, kita akhirnya. Nah, ya. Kita beri himbauan agar segera pulang untuk menjaga kesehatan mereka, jangan sampai mereka tertular. Kami tunggu mereka sampai mereka benar-benar bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Kemudian kami melanjutkan perjalanan patroli kami ke wilayah tempat keramaian yang biasanya tempat kumpul para remaja, yaitu di daerah Danau Sunter. Masih menemukan pemuda-pemudi yang masih nongkrong bersama-sama di pinggir-pinggir danau. Kami himbau mereka untuk segera pulang. Kami berikan pemahaman tentang bahaya virus corona.
Cuman ke Mudati. Ya, habis ini langsung ke Tuhan. Ternyata tampak bahwa sebenarnya mereka masih menyepelekan bahaya virus corona ini. Kami berikan himbauan, pemahaman bahwa virus ini dapat menyebar dengan sangat mudah. Siapapun bisa kena, tidak peduli muda, tua, sehingga mereka mengerti dan mereka akhirnya membubarkan diri. Kemudian setelah dari Danau Sunter, kami mengarah ke wilayah Pademangan. Pulang. Di situ kami melihat beberapa kendaraan yang diberhentikan, dialihkan jalurnya. Kami pikir ada apa, ternyata ada beberapa anak-anak muda yang menutup jalan untuk bermain bola. Sepertinya muda, tapi muda pun bisa kena penyakit. Jadi kami beritahu kepada mereka bahwa virus corona ini sudah menyebar di Indonesia dan bisa kena ke siapapun. Kita menyusur lagi ke arah Penjaringan. Kita masih jumpai para warga di situ. Mereka ngobrol, nongkrong di depan ruko-ruko itu. Awalnya mereka tidak mengerti kenapa dibubarkan, tapi begitu kita beri penjelasan, akhirnya mereka bubar. Ya, cepat pulang dulu. Ayo. Ya, Pak. Bayar, jangan lupa. Udah. Berkumpul tidak di dalam rumah dan melaksanakan kegiatan di luar rumah itu sangat rawan terinfeksi virus COVID-19. Jadi mereka ini kebanyakan tidak tahu, dianggap hanya bercanda atau dianggap hanya hal sepele. Padahal ini sangat berbahaya buat mereka. Kami juga menghimbau warga Jakarta, khususnya Jakarta Utara ini, agar memiliki kesadaran diri bahwa virus ini sangat berbahaya. Virus ini bisa menyebar pada siapapun. Jadi kalau pemerintah menganjurkan untuk social distancing, hal ini agar dilaksanakan oleh seluruh warga Jakarta, khususnya Jakarta Utara. Berdiam di rumah itu untuk kebaikan bersama. Biarlah kami yang kerja di luar untuk keamanan masyarakat semuanya. Kamu lihat sini, sini. Iya, Bang. Berapa kali kau di sini ngambil? Baru sekali, Bang. Yang ini di HP sini banyak. Oh, bukan saya, Bang. Dilihat dari bukti transferan itu ada berkali-kali dan berulang-ulang. Siap, 86.